Hinata. Ya itu kakak itu kan suka Naruto. Terus Hinata itu kan istrinya Naruto gitu ya. Bercandaannya kita aja. Emang suka kayak gitu bercanda-bercanda. Dari keakraban kalian banyak yang membuat. Pokoknya kalau yang baik-baik mah diaminin aja. Tapi rencana itu memang sudah digodok dari. Doain aja. Pokoknya kalau yang baik-baik mah Dede mah aminin aja, amin ya Allah. Ada pesan buat. Ya, terima kasih karena sudah mensupport Dede dan kakak. Mungkin ya mudah-mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mudah-mudahan juga kita tetap menjadi keluarga besar terus seterusnya, mungkin selamanya, amin. Terus pesannya mungkin ya lebih di filter aja karena Dede juga kan sedikit banyaknya memantau juga sosial media belakangan ini, maksudnya untuk apa ya, untuk supaya Dede tahu perkembangannya itu seperti apa gitu. Takutnya kan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan realitanya, makanya belakangan ini Dede sering banget ngelihat bahwa ya kehidupan kita tuh terlalu yang benar-benar harus begini. Seperti yang Dede dan kakak bilang bahwa tidak semua kegiatan kita itu atau urusan kita itu dikonsumsi publik gitu. Jadi lebih kita saling mengerti aja, saling melangkul aja, saling mensupport dengan cara yang lebih kekeluargaan lagi gitu. Saling mendoakan yang baik-baik aja, gak boleh saling hujat gitu, lebih positive thinking aja gitu. Karena kasihan juga kan kakak gitu. Padahal emang kakak ngelangkah kemana juga dia ada urusan kerjaan dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini kan kakak kerja ke Bali gitu. Dibilangnya kok kakak gak kerja di TV dan lain-lain gitu. Maksudnya ya itu kan urusannya kakak. Jadi ya udah kalau memang baik disupport aja gitu. Terus ya memang itu kan pekerjaannya beliau. Jadi gak usah saling menyalahkan lah gitu. Kasian juga kakak gitu. Biar kita sama-sama saling mensupport, saling mendoakan yang baik. Kalau memang mensupport, kalau memang Leslar yang baik, pasti mendoakan yang terbaik gitu. Tidak menghujat idolanya, itu aja sih. Ya namanya juga dulu kan masih kecil, nggak tahu apa-apa. Ya sekarang sebenarnya dari Dede mulai terjun ke industri musik di sini itu memang udah mulai pelan-pelan perawatan dan lain sebagainya karena itu kan kebutuhan ya. Jadi ya alhamdulillah di maintain sampai sekarang sih. Maintain di rumah itu sendiri kalau Dede biasanya apa? Sebenarnya Dede nggak tipikal orang yang skincarean banget sih, yang paling ya kalau habis kegiatan makeupnya dihapus gitu, dibersihin gitu aja palingan. Buat Dede yang penting kita bersih aja sih, kalau kulitnya terlihat bersih, rapi, bersih, terus terlihat cerah kan. Jadinya ya kita aja, kita sendiri juga kan nyaman kalau kita kulitnya bersih mah gitu. Olahraga, kebetulan Dede udah jarang olahraga nih belakangan ini, tapi ya palingan Dede lari ya treadmill di rumah gitu, kalau enggak paling keliling komplek udah di situ. Terakhir dilakukan kapan? 2 minggu ke belakang. Terus 2 minggu ke depan kenapa? Ya karena memang beberapa kerjaan Dede waktunya ya Pak pulang pagi lagi gitu. Tambah dingin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.